Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Nuzul Fazli. Okey, terima kasih dan terima kasih sangat-sangat. Okey, kepada semua subscriber aku, kepada semua fan aku, kepada semua viewer aku, kepada semua komentar-komentar, pengomen-pengomen yang selalu komen dekat channel aku tu, aku ucapkan terima kasih sangat-sangat kerana support channel aku ni daripada 0 sehingga sekarang lah. Okey, terima kasih. Semoga anda semua dimurahkan rezeki. Amin. So, yang belum subscribe, yang baru datang tengok channel aku ni, godek-godek, pergi tengok channel aku ni, menarik bukan? So, tekanlah button subscribe dan tekan button loceng yang all tu sekali supaya tak terlepas sebarang video-video yang terkini terbaru daripada channel aku ni. Okay. Ha, terima kasih. So, kali ni aku datang dengan dua jenis buah. Satu buah baby nenas. Okay, baby nenas ni bayi lah kan. So agak tular jugalah baby nenas ni. Cute dia, comel je. Aku nak rasa juga manis ke masam. Dan yang next, buah kundang ataupun buah kemio ataupun buah star. Semua benda yang sama lah. Ada nama star, ada orang panggil buah kemio, ada orang panggil buah kundang. Semua boleh pakai. Sebuah ni asal usul dia aku baca-baca lah. Alustar. Sebab tu jadi alustar. Sebab ni star ni lah, buah star. So, tak apa buang masa, kita cuba buah nenas dulu, sebiji dua biji. Lepas tu aku nak cuba pula buah kundang ni. Harga nenas ni aku beli RM10, 8 biji. So, lebih kurang lah RM1 lebih satu biji. Dan buah kundang ni pula RM28 sekilo eh. RM28. Bukannya murah-murah ni buah ni. So, aku nak makan buah nenas. Aku tak perlukan sos, aku tak perlukan pencicah sebab aku rasa buah ni dah memang manis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Tak padan dengan kecil. Halus-halus manis. Ya Allah. Memang manis sangat-sangat. Gitu loh. Manis leting. Kalau kata manis leting. Hey. Oh, kecil ya. Comel. Memeh sangat manis. Nak rasa suara.
Ni aku simpan kat bini aku lah. Sebenarnya 2 biji dah aku bagi kat dia. Bagilah satu lagi. So next, ha ni aku nak cuba ni, buah kundai ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia macam-macam buah pauh juga, buah mangga, tapi ya Allah. Manis weh, manis. Meme sedak boh. Nikmatnya. Dia buah ni memang dia makan dengan kulit-kulit. Batuk maha pun. So, dua-dua buah ni memang aku suka. Korang kena rasa, kalau tak pernah rasa, korang kena pergi cari. Memang terbaik. Memang aku suka. Korang rasa mesti korang suka juga. So sampai sini je perkongsian aku berkenaan dua jenis buah ini. Okey. Ini aku nak simpan sebab dia mahal sangat kan. Hey. Tak simpan kat bini aku ni. Tak makan nasi aku. Dia tak masak. So terima kasih kerana menonton video aku ni sampai habis. Support channel aku. Komen juga. Like. Okey. Subscribe tu jangan lupa. Okey, terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Dah. Dah, makai kau. Hey.